Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dulur-dulur, teman-teman semuanya, berjumpa kembali. Sekarang kita akan ngetes antena WiFi buatan sendiri ya. Antena bikuat, double bikuat. Oke, dalamnya udah dimasukkan bungkus plastik ini. Ini antenanya ya, ini satu, ini dua, ada dua antena. Ini double lebih kuat teman-teman. Ini ada empat kotak ya. Ini juga empat. Ini reflektornya dari PCB, yang ini dari aluminium ya. Cuma beda reflektor. Untuk routernya ini ada di bawah sini ya. Di bawah sini routernya. Routernya antenanya dua, yang satu ke sini, yang satu ke sini. Oke, seperti ini. Ini akan kita tes. Kita tutup dulu. Kekuatan sinyal gimana ini? Oke, ditutup. Oke, udah terpasang antenanya, teman-teman. Seperti ini ya. Saya zoom dulu. Oke. Itu antenanya. Saya akan jalan ke sana. Lebih jauh. Ini udah tersambung. Masih dekat ini. Sinyalnya full. Oke, kita jalan. Ini udah sekitar 60-70 meter ya. Antenanya masih kelihatan. Kita lihat sinyalnya dulu. Oke, masih full teman-teman. Lanjut lebih jauh lagi. Oke, sekarang 200 meter tambah jauh. Kita lihat sinyalnya dulu. Oke, 4 bar masih penuh teman-teman. Yuk, kita lanjut lagi ke sana ya. Tambah jauh ini teman-teman. 300 meter lebih. Kita lihat sinyalnya dulu ya. Berapa ini? Oke, berkurang satu bar ya. Ada tiga sinyalnya. Oke, untuk ketinggian antenanya tadi sekitar 6 meter ya. 6 meter dari tanah.
kain pendek ya, seumpama di seumpama lebih tinggi bisa bagus sinyalnya. Oke teman-teman, sekian dulu ya video dari kami. Yang mau mencoba antena double lebih kuat, sinyalnya mantap jarak jauh. Oke, pamitan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.